Okay, kita teruskan ke modul seterusnya. Kita masuk ke power supply unit. Okay, depan saya ni ada satu power supply unit. Okay, sebelum tu saya terangkan kita sebenarnya ada beberapa jenis power supply. Ini adalah satu contoh power supply. Dan juga kita ada jauh ya. Ha. Kita ada juga power supply jenis campuran analog dan juga digital. Analog bagi ampere, digital bagi voltage. Yang jenis ini adalah 15 voltage 3 ampere. Dan yang ini jenis kecil sedikit, iaitu 15 voltage maksimum dan 2 ampere ampere. Okey, dan jenis portable yang ni untuk kita sambungkan dengan power bank. Yang ni portable memudahkan kita berada di mana-mana. Support dia sehingga 2 ampere mengikut power bank yang kita ada itu, dan juga dia boleh sambung kepada adapter current lah. Okey. Tapi saya nak terangkan kepada anda berkenaan dengan power supply yang paling sesuai kita guna buat masa sekarang, iaitu jenis digital 30 voltage support maksimum ampere sehingga 5A. Okey, ini dia punya model dia. Okey, macam mana penggunaan dia? Dia mesti datang dengan kabel. Tanpa kabel kita tidak boleh menguji sesebuah handphone tanpa kabel. Okey, dua kabel yang dibekalkan. Okey, ini jenis universal, jenis murah lah. Yang ni. Sebab power supply ni datangnya tanpa kabel. Dia datang power supply, kabel dia datang berasingan dan dijual berasingan. Ini adalah kabel universal yang mana kita cucuk positif dan negatif mengikut yang dipaparkan. Okey, ini positif dan ini negatif. Dan juga prop di sini juga kita ada jenis klip buaya positif dan negatif, dan juga jenis kita boleh lekatkan pada klip dia. Yang ni sesuai bagi telefon yang jenis lama lah, yang ada bateri boleh keluar tu, kita letakkan pada belakang. Yang jenis bateri built-in tu, kita perlukan sedikit kita punya insentif sendiri. Kita boleh gunakan yang jenis tajam macam ni untuk checking. Okay, macam mana nak gunakan multimeter ni? First, kita hidupkan kat sini. Okay, di sini paparan dia kosong-kosong. Okay, voltage kita boleh laraskan. Current tak perlu laraskan sebab current ini akan bekerja bila handphone tu hidup atau menunjukkan apa-apa fungsinya di handphone tu, sama ada shortage ke apa ke, kita akan boleh tahu melalui bacaan current. Voltage ni kita boleh laraskan mengikut penggunaan bateri. Macam mana kita nak tahu setiap handphone ini berapa jumlah voltage yang diperlukan? Okey, kita perlu check pada bateri. Kebiasaannya di bateri dia ada tulis dah. Contoh yang ni dia tulis 3.8. Kebanyakan voltage pada bateri range dia antara 3.8 sehingga 4.2. Itu saja, dia tak ada sampai 10 volt, 7 volt, kecuali laptop tu dia besar lah sebab dia punya box tu besar. Okey, macam mana nak laraskan power supply ini? Di sini dia ada 4 laras. Okey, ini current kita boleh laras, tapi kemudian saya cerita voltage ni kita ada 2. Kita laras untuk besar, satu laras untuk yang kecil. Kita laraskan yang besar ini ke kanan mengikut arah jam. Contoh kita nak set bateri ini 3.8. Okey, kalau kita nak kecilkan, kita boleh pusing di sini. Dia bergerak dengan satu-satu. Kita biasa letak dalam 3.9, 3.8. Okey, voltage ni macam mana kita nak laraskan? Arus ni kita nak laraskan? Kita perlukan sambungan. Okey, yang ini adalah special cable yang kita selalu gunakan. Sebab dia special ni, dia dah siap sekali dengan adapter untuk iPhone punya bateri slot dia. Okey, negatif, positif. Positif di tempat positif dan negatif di tempat negatif. Cuma cucukkan. Okey. Okey, sudah bersambung.
kita nak tengok dia punya current, kita boleh cantumkan antara positif ke negatif. Okey, di sini dia akan menunjukkan nilai current. Kita boleh laraskan. Kita boleh laraskan ke hingga 3 lah, biasa kita guna. 5 pun boleh. Tapi yang ni biasa kita nak tengok shortage. Okey, kita biarkan. Okey, ini adalah asas penggunaan setting power supply secara asasnya. Macam mana kita nak menguji sesebuah handphone tu? Okey, ini contoh handphone yang... Okey, sebelum tu, sebelum saya teruskan kepada checking handphone, kita checking dulu bateri tadi. Yang mana ada yang checking guna multimeter, bacaan bateri kosong, bacaan bateri rendah 2 atau 3. Kita boleh top up bateri ini dahulu, sebab tak semestinya bateri yang kosong itu rosak. Tak semestinya bateri yang kosong itu kondem. Kita boleh top up atau sparking dulu bateri ini untuk bagi ada charger balik. Okey, caranya kita ambil prop negatif dan positif ini, kita letakkan kepada bateri yang menunjukkan mana positif dan mana negatif. Caranya kita letakkan di sini dan di sini. Okey. Okey, ini contoh jika tidak ada langsung bacaan. Bila kita mempunyai bateri yang kosong, tak ada langsung bacaan, maksudnya kita boleh sahkan bateri ini adalah condemned. Tak perlu buang masa, kita terus cari bateri baru. Okey. Kita cari bateri yang lain lagi. Okey, ini. Okey. Macam ini pula, bateri dia ada banyak dia punya plate. Tapi kat sini dia dah tulis positif di hujung sekali, negatif pun di hujung sekali. Kita letakkan di sini dan di hujung sekali, dia akan keluarkan satu bacaan current. Dan bacaan current tu akan menurun sedikit demi sedikit, bermaksud arus telah, voltage dan arus telah disalurkan kepada bateri itu. Kita ambil masa sedikit untuk bagi bateri itu masuk charger dia. Kita biarkan sehingga dia dah masuk charge. Lepas tu kita ujilah dengan multimeter. Ini contoh cara-cara untuk kita spark bateri yang kosong. Macam tadi saya tunjuk, kalau terus tak ada bacaan, bermaksud bateri itu memang 100% dah rosak. Tak perlulah kita nak uji lagi bateri itu. Okey, selepas kita test macam ni, kita guna balik multimeter untuk sahkan dia punya voltage. Maksudnya multimeter dan juga power supply ni, dia bekerja sekali lah. Perlu ada kedua-duanya, perlu faham kedua-duanya. Kita letak di mana? Di 20 volt. Dan kita letakkan macam tadi, positif dan negatif, hujung ke hujung. Okay, belum ada bacaan lagi, kita kena top up lagi. Dan bateri ini pun belum ada bacaan, kita kena top up lagi sehingga dia ada bacaan. Okay, itu salah satu contoh demo untuk checking bateri. Okay, saya nak cari bateri lain dulu. Kita stop dulu.